Ini atraksi sangat berbahaya. Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Lukas. Hari ini kita akan menyaksikan atraksi memanjat kelapa, memetik buah kelapa dengan aksi atraksi terjun dari atas pohon kelapa. Tapi saya ingatkan kepada kawan-kawan yang menyaksikan video ini, jangan pernah coba-coba, jangan pernah ditiru aksi ini, karena ini aksi berbahaya. Selanjutnya, kawan-kawan yang menyaksikan video ini, jangan lupa untuk di like, subscribe, komentar, dan share. Dan jauh lebih penting adalah saksikan video ini hingga tuntas, hingga selesai. Jadi ini aksi dari seorang yang setiap harinya bekerja sebagai pemanjat kelapa, pemetik kelapa muda. Kegiatan setiap hari tentu dia membutuhkan energi yang baik, kesehatan yang baik, dan kelincahan dan kecepatan dalam memetik kelapa. Karena keterampilan memetik buah kelapa akan berdampak kepada penghasilannya. Karena memang penghasilan untuk memetik buah kelapa muda itu dihitung per biji. Ya, makin banyak dia petik buah kelapanya, makin banyak dia dapat uangnya. Nah, untuk itu, jadi inilah kira-kira bagaimana pemetik kelapa muda melakukan aksinya. Dan sekali lagi, karena ini aksi yang hanya bisa dilakukan oleh orang yang benar-benar menguasai teknik memanjat, maka diharapkan untuk tidak untuk ditiru oleh siapapun. Dan inilah selengkapnya video atraksi memetik buah kelapa muda. Atraksi berbahaya yang tidak boleh ditiru, tetapi ini adalah sebuah upaya seorang pemanjat kelapa untuk efektif waktu, kecepatan yang diperlukan untuk mendapatkan penghasilan yang lebih banyak. Terus wae. Banget wae mau review tuh video. Werketok kabel. Ini hanya bisa dilakukan oleh tenaga profesional, guys. Nggak boleh ditiru ya. Gawat ini kalau ditiru. Irong jajang, Rian. Positok. Ya, lagi ini aksi yang bisa dilakukan oleh tenaga profesional, guys. Tidak setiap orang boleh melakukan ini. Nah, tidak setiap orang boleh melakukan atraksi ini, guys. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sekali lagi jangan lupa like, komentar,
subscribe dan share. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu video-video selanjutnya.